Umar bin Hashim atau mesra dikenali dengan Umara, seorang aktivis penggiat seni Boria asli yang tidak jemu-jemu memartabatkan seni tarian Boria kepada masyarakat. Kehadirannya banyak menyumbang kepada perjalanan seni Boria di Pulau Pinang. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam pementasan Boria dan seorang penulis rangkap karangan bagi seni kata lagu-lagu Boria. Macam ni lah, saya menulis rangkap karangan Boria. Jadi rangkap karangan Boria ni kadang-kadang tulis dengan tangan. Maksud dia tulis yang pakai pen, pakai kertas, saya tulis. Kadang-kadang saya type. Bila dapat ilham atau dapat idea ataupun terpaksa buat sesuatu, macam ni lah cara saya teknik ni. Saya buat tentang P. Ramli. Saya mula menulis rangkap karangan Boria. Jadi dulu bukan rangkap karangan Boria lagi lah, masa saya sekolah dulu, masa sekolah menengah. Masa sekolah menengah tu tingkatan 4-5 macam tu. Masa tu saya terlalu berminat dengan tulis puisi, sajak, pantun. Jadi masa tu juga saya orang tahu tak boleh duduk diam lah kalau ada kertas, ya. Kalau ada kertas, saya ambil pen, saya akan tulis pensel ke apa, saya akan tulis benda berbentuk bunyi suku kata hujung sama. Macam bukan pantun, dia macam syair. Jadi saya akan tulis. Sampailah satu hari ada satu peristiwa di sekolah masa saya tingkatan 5 di sekolah Datuk On Batuas. Masa tu saya duduk belakang sekali, kursi belakang sekali, belah tepi. Saya masih ingat lagi tempat tu. Jadi bila duduk tu, saya cikgu duduk mengajak di depan, tengah ajak mata pelajaran apa saya tak ingat. Jadi masa tu saya dah ralik lah, saya akan ambil buku di tepi buku saya ada kosong-kosong sikit tu. Tepi-tepi buku tu saya akan tulis. Saya tulis lah, tulis, saya ralik. Tiba-tiba saya ingat dalam kelas tu semua diam. Cikgu pun diam, tak cakap. Apa pun tak senyap sunyi bunyi tu, tak bunyi apa. Lepas tu tiba-tiba pang kata tangan saya kena ketuk dengan dulu orang panggil pembaris ataupun kayu pembaris. Kena ketuk di tangan ni. Rupanya cikgu dah pukul saya kerana saya tak bagi tumpuan dekat dia masa dia mengajar. Tapi apa yang saya buat tu itulah. Sebenarnya rangkap karangan Boria, masa tu saya tak panggil rangkap karangan Boria lagi. Saya tak tahu apa yang saya buat, tapi berbentuk syair. Saya tulis kisah macam-macam lah. Pulau Pinang ke, apakah benda yang saya nampak, benda semasa. Saya tulis. Daripada sekolah menengah tu lah, saya tuai juga menulis puisi, berupa sajak, pantun dan macam-macam. Dan juga saya jadi penulis akhbar, penulis sambilan. Jadi saya tuai dari masa ke masa, ada masa lapang, saya akan tulis. Saya akan tulis. Dan bila saya remaja, selepas sekolah tu lah, masa remaja tu kami ada buat kumpulan tubuh kumpulan Boria. Masa tubuh kumpulan Boria tu, Satuan Remaja Belia masa tu, saya buat lengkapkan dengan Boria juga. Saya yang buat. Cerita apa tak ingat dah, dan benda tu pun saya tak simpan. Saya akan buat lengkapkan dengan Boria, saya akan bagi untuk buat persembahan. Macam-macam, kami juga masuk pertandingan Denda Rakyat walaupun tak menang, tak dapat pergi sampai ke TV. Tapi setakat radio, pertandingan buat di radio Pulau Pinang, lengkapkan dengan Boria saya juga. Saya buat, jadi memang banyak lah. Sebenarnya saya tak pernah kira pun rangkap karangan Boria saya ni berapa jumlah dia hingga hari ni. Masa bila, sebab saya tak pernah terfikir nak kira. Tapi bagi saya banyak, alhamdulillah. Lagi tu tentang rangkap karangan Boria ni, kalau ikut kenangan apa yang saya rasa satu apa benda yang boleh seronok balik rangkap karangan saya ni, saya menulis macam-macam. Antaranya masa Georgetown dan Melaka dianugerahkan warisan dunia oleh UNESCO. Masa tu buat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi rangkap karangan Boria saya buat dua. Satu persembahan Boria khas masa perakan macam-macam lah, kereta berihar apa semua. Semua tu saya juga yang bawa daripada Pulau Pinang. Jadi masa persembahan Boria saya buat tentang majlis tu, tentang Georgetown Melaka diiktiraf Bandar Warisan Dunia. Lepas tu pula akhir sekali persembahan ramai-ramai, lebih kurang 1,000 orang menari di sepanjang jalan Dataran Merdeka tu. Masa tu tukang karang dia Allahyarham Nasir Wahab, Datuk Nasir Wahab. Dia jadi tukang karang, rangkap dengan tu saya yang tulis juga. Jadi tu antara saya rasa benda besar yang tak dapat lupa.
Satu lagi, dalam Malaysia Book of Record, saya menulis satu rangkap karangan Boria mengenai pelajaran, mengenai pendidikan. Yang tu saya dengan kumpulan Boria Pematang Tok Jaya, Cikgu Musidi, dia buat lagu. Saya buat rangkap karangan dan 4,150 orang yang jadi seder Boria di dalam padang di Stadium Madaraya Pulau Pinang. Jadi telah diisytiharkan sebagai Malaysia Book of Record. Jadi saya seronok sebab rangkap karangan tu saya punya. Sebelum tu pun, sebelum capai Malaysia Book of Record yang 4,150 orang, masa dulu 2,020 orang yang terlibat seller tu, masa tu Malaysia Book of Record dulu, sebelum yang ni, yang terbaru, saya buat juga yang tu buat di Pisau Pulau Pinang. Dekat kanan tu saya juga yang tulis. Jadi banyaklah benda-benda kalau ikut, kalau nak cerita di sini, terlalu banyaklah yang saya buat kenangan-kenangan saya boleh rangkapkan dengan Boria. Untuk contohnya, untuk majlis-majlis tertentu, majlis-majlis yang besar-besar lah. Jadi saya dapat, bila orang suruh tulis, saya tulis. Sebenarnya kanak-kanak Boria ni, dia menyerupai syair. Kalau pantun, dia ada pembayang. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang, kucing. Di bawah tu baru dua tiga boleh kau cari, mana nak sama cik adik seorang. Jadi yang tadi pasal kucing ni pasal orang. Jadi dia ada pembayang, ada maksud. Tapi rangkapkan dengan Boria, empat-empat baris tu sama macam syair. Dia terus pada maksud. Jadi bunyi dia hujung sama, rima dia sama, rima. Maksud dia kata rima yang sama. Kalau kita kata macam kita kata lam, malam, L-A-M, lam. Mesti kita buah yang lain pun mesti macam kelam, alam, tilam, balam. Semua membelam pun, semua lam, lam, lam. Dia tak boleh M saja, AM saja pun tak boleh. Dia ambil suku kata yang di hujung, kena sama. Jadi cara menulis lengkapkan dengan Boria, kita kena tahu dulu apa cerita yang kita nak buat, apa tema yang kita nak buat. Dan kita akan buat benda mengikut tema yang kita buat. Macam cara saya buat, kalau salah, saya buat lain. Kata saya tulis, saya tak dapat. Saya boleh dapat 1, 2, 3 baris. Baris yang keempat, saya tak dapat. Jadi saya padam tu. Saya cari lain pula, buat lain. Jadi kadang-kadang untuk buat satu rangkap dengan Boria tu, saya ambil masa, pernah ambil masa 1 hari, pernah ambil masa setengah hari, pernah ambil masa 1 jam, dan saya pernah ambil masa 10 minit. Saya dapat hasilkan 10 rangkap. Jadi benda-benda ni semua bagi saya, kalau saya terdesak, macam orang suruh dengan segera, saya akan buat segera lah. Tapi kalau orang bagi masa, saya ambil masa. Saya buat sikit, sikit, sikit. Macam mana pun saya kena tinjau dulu lah, saya kena banyak membaca. Kalau zaman sekarang ni, Google lah, kita Google cari fakta berkenaan apa kita nak buat. Berkenaan katalah macam contoh dia, Mak Rempit. Kita nak buat tentang Mak Rempit lah. Kalau Mak Rempit macam contoh angkat kalangan yang saya buat. Di sini berderum, di sana berderam, bising bunyinya pelumba haram, hati siapa tak rasa geram, Boria Omara cuba tenteram, ram ram ram. Nak buat jemputan pada penonton kita, ya, dengan cara dalam Boria lah. Ya, ya. Langsung dia freestyle dan Dani juga. Pantun ke? Nanti, lagu, boleh macam ni. Kita nak flower. Sekejap saya tunjuk jalanan. Ayuh, boleh, boleh. Boleh. Okey. Nak tongkat ke? Boleh, boleh. tapi tak menyanyi lah. Pakat-pakat mai bersama-sama. Jangan tunggu lama-lama. Di balik pulau tempat ternama, bersama YB Bahtiar yang diberi nama. Tak jauh nyanyi lah, tunjuk. Apa yang mak tu challenge nanti. Terima kasih YB. Terima kasih Tuan Umar. Tahniah lagi sekali atas anugerah yang diterima baru-baru ini. Bersangka baik sesama kita, bukan difitnah kata mengatakan.